Nah, dulu ditanam pohon jati maksudnya setelah besar ditebang untuk dijual. Tetapi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, Bapak Uskup tidak setuju. Ini harus menjadi lahan hijau, menjadi apa paru-paru dari paroki kita ini. Selain itu, pohon ini rupanya tidak dirawat, sehingga bisa dilihat ada yang besar, ada yang kecil, dan sebagainya. Dan sebelumnya sangat kumuh di tempat ini. Ada orang buang sampah, dan juga banyak ular, dan sebagainya. Dan tempat ini pernah terbakar 2-3 kali yang saya dengar. Nah, kami mencoba untuk merawat tempat ini untuk menjadi lebih bagus, dan kami merencanakan untuk membuat taman rohani. Kami mempunyai 2 jalan salib. Yang di sebelah sini nanti untuk yang difabel dan untuk lansia, jalan salib pendek. Dan yang di sebelah nanti jalan salib yang normal, yang panjang. Lalu nanti di sebelah belakang sana kita akan membuat Gua Maria untuk devosi kepada Maria. Dan nanti sekitar 50 meter dari Gua Maria kita akan membuat tempat devosi kepada keluarga kudus, agar nanti banyak keluarga bisa berdoa di situ, mohon kekuatan dari keluarga kudus agar mereka mendapatkan rahmat, ketenangan, dan sebagainya. Lalu di antara Gua Maria dan keluarga kudus, nanti kami akan buat semacam pendopo untuk altar, di mana bisa dipersembahkan perayaan Ekaristi. Target dari sebelum Lebaran untuk pemasangan fondasi buat kolam akan diselesaikan. Juga nanti Selasa jalan salib pasti selesai sampai akhir Selasa, untuk hanya untuk khusus untuk jalan salib aja. Nah, plus nanti juga ada stasi, kira-kira 1-3 stasi kita akan bikin buat contoh nanti biar umat tahu nanti stasinya kayak apa. Demikian Bapak Ibu, kami mohon restu untuk pembangunan taman rohani kami ini. Dan juga tentu tidak lupa mohon dukungan, baik ke doa maupun finansial, dan mungkin kami juga akan mengetuk Bapak Ibu. Semoga nanti taman rohani ini sungguh-sungguh berguna, bukan hanya bagi kita umat Katolik saja, tetapi juga akan menjadi taman yang terbuka sehingga banyak orang bisa mendapatkan apa semacam ketentraman, kenyamanan, karena tempat ini sungguh-sungguh hijau. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua.